seorang anggota partai bernama Endri Sugdiawan terlibat adu jotos dengan pengusaha Ronald Tantoyo di kawasan wisata Bukit Mas, Surabaya. Adu jotos itu berawal saat Ronald hendak mengantar anaknya ke sekolah dan memarkir mobilnya di depan rumah Endri. Kemudian Endri menegur Ronald untuk berpindah tempat parkir. Namun Ronald tak terima hingga terjadi adu jotos. Perkelahian keduanya kemudian dilerai oleh warga yang melintas. Selain itu, Endri juga mengaku mendapat teror dari Ronald melalui pesan WhatsApp yang berisi penganiayaan hingga pengancaman. Bahkan Ronald sampai mendatangi rumah Endri dan mengajaknya berkelahi. Merasa tak nyaman, Endri lalu melaporkan Ronald ke Polrestabes Surabaya.